والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت لمنفان. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan baca ulmu kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah bin syaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi. Jadi dalam buku ni saya merujuk muka surat 421 sampailah habis berkaitan dengan pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni insya-Allah kita tengok hadis-hadis dia. Dia menganjurkan kepada umat dia supaya melakukan cara-cara tertentu dalam pergaulan. Tapi bila kita tengok hadis ni daripada muka surat 421 sampailah habis tajuk ni 430, banyak sangat tuan-tuan dalam masa terhad ni. Jadi macam mana cara nak buat ni? Pilih je lah pilih yang mana sesuai belakang hadis kan. Tapi oleh sebab masa terhad sampai dekat 50 buah hadis, takkan nak diharungkan satu malam je kan. Saya bercadang nak habiskan tajuk pergaulan ni sebab bulan depan kita nak masuk tajuk baru pula, iaitu Rasulullah ni kuat bekerja. Jadi malam ni sebab dah 2 bulan ni kan cerita mengenai dengan pergaulan je. Jadi insyaAllah kita akan kongsi maklumat berdasarkan hadis yang ada dalam buku ni dan hadis-hadis yang saya temui dalam pembacaan lain. Anjuran Nabi SAW dalam pergaulan. Anjuran tu maknanya dia suruh kalau nak bergaul macam mana cara. Jadi insyaAllah kita akan bertukar maklumat berdasarkan buku ni dan juga maklumat yang saya dapat daripada sumber-sumber lain. Yang diceritakan nanti ialah mengenai dengan macam mana cara nak makan minum. Kalau kita pergi rumah orang kan, majlis walimah ke kenduri kenara dan sebagainya, ada adab dia. Begitu juga bila kita misalnya berjumpa dengan kawan-kawan, macam mana cara. Semua tu kita dah tahu kan. Tetapi mungkin kita tahu tak pernah lakukan. InsyaAllah kita tengok masa makan minum. Saya terus saja. Tak banyak grembo kata orang kan. Terus pergi ke poin kan. Jadi saya rasa yang ini penting kita tahu cerita tentang makan minum ni. Sebab kita selalu makan minum kan. Sini pun ada kenduri kenara. Tata malam ni pada InsyaAllah. Kalau ada kan. Tetapi kita tak tahu bahawa Rasulullah telah memberi pesan kepada kita dalam makan minum pun ada etika atau ada adab pergaulan yang perlu kita jaga. Ini tentang minum. Kita tak pernah ambil kira kan ini. Kita pernah dengar kan. Sebab dalam hadis Riyadhus Salihin pun, buku tebal ni, ada pun cerita ni kan. Iaitu hadis yang bunyi, "Iza saraba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Apabila kau minum, jangan bernafas dalam gelas. Ini gelas ni. Jangan bernafas kan. Jadi rupa-rupanya bila saya tengok sebab dalam buku ni terangkan kan. Larangan ini sebenarnya ada kaitan dari segi kesihatan. Ada kaitan dari segi kebersihan. Atau antaranya, itu saya nak uraikan ni malam ni tuan-tuan. Itu saya kata biar kita pilih beberapa hadis je. Tentu kita bertanya kan, dengan apa Nabi larang ni? Jadi saya dapat maklumat, nak kongsi ni. Mengapa Nabi larang kalau kita minum, jangan bernafas. Macam ni kan? Saya minum masa lalu, saya bernafas. Bernafas. Kan, minum. Yang dia kena kik ialah, minum, bismillahirrahmanirrahim. Baru bernafas.
Jangan menapas dalam kedah ni. Mengapa tuan-tuan? Pertama sekali kita lihatkan dalam sirah Nabi. Nabi selalu berkongsi minuman dengan rakan-rakan, dengan sahabat-sahabat yang lain. Bila dah minum, dia pas sebelah kanan, kena sahabat semua minum. Dengan pula kita kata, ialah itu Nabi dia kongsi, kita minum seorang saja. Maka mungkin orang-orang yang pandai sangat, dia tolak hujah tu. Tetapi kita dengar pula hujah di sisi syaitan ni, tuan-tuan. Mengapa tidak elok bernafas dalam bekas minuman? Hasil dalam saya dapat ni. Mengapa tidak elok bernafas dalam bekas minuman? Gelas dan sebagainya. Apabila kita minum dari bekas yang besar, lumrahnya kita akan meneguk air dalam proses minum itu. Kita tentu akan bernafas dan mengembuskan nafas dari hidung kita. Kerana apabila kita hembus, kita akan mengeluarkan CO2. Ini sains, tahu, orang sains tahu ni. Siapa-siapa ahli sains, saya minta maaf kalau sekali tak betul kan. Maklumlah saya ni ahli sastra dan ahli kamu kan. Apabila kita menghembus, kita akan mengeluarkan CO2, iaitu carbon dioxide, yang apabila bercampur dengan air H2O atau S20 akan menjadi H2CO3, iaitu sama dengan cuka, menyebabkan minuman itu menjadi acidic atau asid. Nampak tu? Minuman tu jadi asid. Nampak tu? Ini kata pakar kesihatan. Begitu juga jika kita minum air yang panas. Panas sangat kan? Hindarkan dari minum air yang panas itu. Sebab sama seperti di atas. Kadang-kadang kita air itu panas sangat kan? Kita tiup kan? Puh, tiup kan? Kalau orang kampung dulu, dia masuk dalam piring. Ya? Kemudian dia sejuk kan? Tetapi ramai yang tiup kan? Maka kata dia, saintis ini, sama juga kes dia. Masuk juga, apa ni, gas itu, jadi asid. Jadi macam mana cara dah yang dikenalkan oleh Nabi ni? Cara minum seteguk, bernafas seteguk. Minum seteguk, bernafas seteguk. Sampai habis. Macam saya tunjuk dah kan? Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dah kan? Di luar gelas ni. Jangan dalam gelas. Tetapi satu tulisan lain pula yang saya baca. Dia kata hormatilah jiran-jiran atau kawan-kawan yang dekat ni. Sebab bila kita kadang-kadang bernafas, kita sesema pula kan. Bila bernafas kadang-kadang sesema kita tu hingus masuk dalam gelas. Jadi kawan-kawan kita dekat tu nampak jijik. Ini dari pergaulan ni kan. Tentu dia misalnya tak senang hati, kenapa Pak Haji ni bernafaskan sampai keluar hingus masuk dalam gelas. Jadi nampak tuan-tuan bagaimana halusnya Nabi mengatur dari pergaulan. Sampai ke minum pun kena jaga. Kena jaga kan? Gelas kawan tu kotor misalnya kan. Jadi sebab itu punya halus Nabi, iza saraba ahadukum pala tanafas fil ina. Apabila kau minum, maka jangan bernafas pada gelas. Jangan bernafas pada gelas. Okey. Jadi nampak ada kaitan dengan pergaulan. Kemudian kita tengok yang kedua ni. Yang kedua ni tak nampak tulisan kecil ni. Ini pula satu hadis ni. Hadis Bukhari. Sesiapa yang makan bawang putih atau bawang merah. Sesiapa yang makan bawang putih atau bawang merah. Itulah orang Arab dulu, itulah makanan dulu. Maka janganlah ia mendekati masjid kami. Dan hendaklah ia solat di rumahnya. Kerana sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Ini apa kaitan? Bau tu nampak. Bawang tu kuat bau. Bawang putih, bawang merah. Habis durian petang macam mana Ustaz? Adik-adik lah tu. Takkan Nabi tu sebab benda tu tak ada di sana kan? Rokok macam mana? Adik-adik juga lah. Jadi betul tuan puan dalam hadis tak ada cerita berkaitan dengan larangan itu, tapi penting ialah jaga tu. Apa kaitan dengan pergaulan? Tengok tuan puan, bila kita solat, kawan-kawan berbau macam itu, senang nak kita solat. Bila kita rasa terganggu kan dengan bau-bau macam itu, itulah dia. Menunjukkan bahawa dah out di segi pergaulan kita. Nampak tuan puan.
Bukan itu saja, dari segi akidah pula Nabi kata malaikat pun tak nak dekat bila bau busuk ni. Habis macam mana cara? Bersihkanlah mulut. Datanglah ke surau. Kalau tidak, Nabi kata sendiri kan, baik sembahyang rumah. Kalau kita tak sempat, misalnya tak sempat bau makan riyad, walaupun riyad harga mahal kan, dia dah murah sekarang kan. Dulu RM30 sekilo kan, sekarang turun sikit. Kalau kita makan durian kan, tapi tak sempat untuk bersihkan gigi, waktu dah masuk, tergesa-gesa kita kan, datang surau, tanpa gosok gigi, baik, tak payah. Kalau ikut hadis kan, solat di rumah. Semalam jemaah 27 ustaz. Tengok apa Nabi kata. Sebab dia akan mengganggu kan orang lain. Inilah dari segi pergaulan. Pergaulan masa makan minum. Okay. Habis eh? Ha, tengok dua bulan. Ini berkaitan makanan juga ni. Tidak mengaibkan atau mencela makanan. Kita akan tengok macam mana tingkah laku Nabi. Makanan ni semuanya halal, tuan-tuan, yang halal kan. Kita tengok macam mana sikap Nabi. Ha. Mana saya dapat gambar-gambar ni dalam internet. Terima kasih bantuan internet dapat membantu saya punya persembahan. An Abi Hurairah taqala ma ghabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu kana idza staha syai'an ukalahu wa in karahu tarakahu. Maksudnya Rasulullah tidak mengaibkan, mencela ni makna aibkan. La ta'ibu ta'am. Ta'ib itu makna mengaibkan. Mengaib itu makna memburukkan, mencela dan sebagainya makanan. Jadi hadis ini menceritakan diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni, kalau sekiranya dia tak suka, maka dia tak ambil, tak makan. Kalau dia suka, dia makan. Kita dapat takwil hadis ni ialah bahawa jangan salahnya kita memburukkan makanan tu. Pertama sekali, kalau isteri kita masakkan, kecil hati dia. Ha, nampak tu? Ini pergaulan. Yang kedua, kalau kita pergi pula kenduri kan, kita, tuan rumah dengar, kita kata, apa lagi ni? Aku suka kambing tapi lihat. Tak dengar tuan rumah kan? Apa kata dia? Nampak tu, nampak? Mengatakan lihat, tak apa masak, tak sedap, korang masin, tawa. Itu semua jenis-jenis mencela makanan. Terdengar pula oleh tuan punya makanan. Tuan hidangan kan, tuan jamuan. Apa rasa dia? Dia tak ini dia yang jaga oleh Rasulullah ni. Jadi oleh sebab itu, kalau sekiranya kita tak nak makan, tinggalkanlah. Ni mulut ni, jaga. Kita mulut ni leza kadang-kadang kan. Terus je keluar kan. Kana iza staha, bila dia suka sesuatu tu, akaluhu, dia makan. Wa in karahu, kalau dia tak suka, tarakahu, tinggalkan. Selamat dunia, aman manusia, tak ada rasa kecil hati dan sebagainya. Okay. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Jika dia suka, maka dia makannya. Jika tidak suka, ditinggalkannya. Mungkin kita tanya kan, apa relevan dengan pergaulan? Pergaulan tu kalau didengar oleh tuan rumah, kecil hati dia. Ya, kita makan ke rumah dia kan, senyap je lah. Kalau tak andap, salah tu sambil. Ha, itu semangat itu situ tu. Kemudian yang keduanya, dia tidak pula melarang orang lain memakan makanan yang dia tidak suka. Tidak pula masalahnya, lihatlah daging ni, orang lain tu sama makan lah. Tidak. Dia tinggalkan, kemudian dia mulut dia. Nampak akhlak Rasulullah tuan rumah ni. Tengok seruahnya. Dalam pergaulan, sikap tidak mencela makanan dan minuman adalah penting. Mungkin untuk menjaga hati tuan rumah atau orang yang menyediakan. Walau bagaimanapun, ada pula walau bagaimanapun, tuan rumah ni kalau dah tahu nampak ramai orang tak makan makanan tu, cuba cek balik. Patutlah lihat lagi. Maka yang akan datang nanti, pastikanlah daging tu jangan lihat. Kadang-kadang sedap kami kan, tapi kami tu nak lihat kan. Itu sebab satu restoran di Salam ni, dekat dengan surau Sejtiga tu, macam ni pagi-pagi, daging kambing tu lompat ni, boleh cubit dengan jari macam tu. Cubit ke tu, terkeluar daging. Punya lembutnya. Itu restoran tu. Tapi saya tak pergi lah kan, restoran tu dulu-dulu pergi pagi-pagi ni.
penuh dengan bas lah apa semua tu. Itu rupanya istimewa situ ialah daging kambing cucan roti canai tu. Tulang dia banyak tu. Tapi pada tulang tu, daging-daging yang ada dekat tulang tu boleh dipicit dengan tangan, keluar daging tu. Kata orang ramai orang suka tu. Tapi mulut kita apa pun eh, jangan sebut. Tetapi tuan rumah, pastikan bila nak jamu orang yang dijemput tu, pastikan eh, supaya makanan-makanan tu tidaklah masalahnya orang tak suka. Macam cerita daging kambing tadi kan. Sadar orang kita suka daging kambing. Tapi banyak pengalaman yang saya tengok kan. Saya tak mengumpat lah kan. Kadang-kadang orang tinggal kan. Rupanya bila kita nak tu, ya, kalau gigi palsu tercabut tuan rumah. Pasti kalau ada cara masak dia. Tanya Haji Halim tu. Haji Halim jumpa kita je kan. Dia kalau masak kambing ha. Sebab saya selalu kalau cerita kambing, ambil pada dia. Okey, itu tambahan kan? Itu tambahan. Walau bagaimanapun itulah mulut dia kena jaga, jangan mencela makanan. Okay. Ini satu lagi tuan puan. Rupa-rupa je binatang ni halal. Dia nak makan dog. Orang kita bila nak makan dog tu, benda lain pula ceritanya. Tengok ya, beza dengan biawak biasa ni. Yang ni kepala dia pun lain. Tajam kepala kan. Yang ni kepala dia macam burung. Ha. Tetapi binatang dog ni, banyak di Mesir. Student saya yang balik daripada Mesir, yang saya latih dulu kan di tempat saya dulu. Dia kata, tuan kami selalu makan dog. Dia tunjukkan gambar dia di dapur tu macam sembelih ayam. Saya nak ceritakan ni tuan puan maknanya ada jemputan pada Nabi. Itu dia. Dengan tertelur sekali pada. Wahai Rasulullah, marilah makan ni daging dak. Dia jawab dia senang je kan. Nabi SAW tidak makan daging dak dan juga limpa. Limpa boleh tak makan, limpa dalam latang kan. Namun dia tidak mengharamkan orang lain makan. Pertama dia tak melecehkan, kemudian dia tak larang orang. Sebab benda ni halal kan. Dia diam je kan. Apa kata dia? Begini tidak makan daging dak ni kerana tidak biasa dengannya. Dak bukan binatang di negerinya, iaitu Mekah atau Madinah tak ada itu. Habis kita nampak selalu di Mekah, bukan daripada Mekah, dari tempat lain. Di Sinai yang banyak, pada masa Sinai dan sebagainya. Serta bukan makanan kaumnya iaitu orang Quraisy. Macam kita orang Melayu bukan makanan kan. Ada setengah-setengah tempat kan. Macam makanan ya, tempat kita jugalah. Ya? Macam salahnya orang Perak, apa kegemaran dia, tempoyak kan. Tapi tempoyak tu dia bawa ke Kedah dan sebagainya, tak laku. Ya? Budum salahnya orang Kelantan, orang Pantai Timur. Ya, mungkin negeri-negeri lain tak terima kan. Tapi maknanya, benda tu halal. Jangan pernah rendahkan makanan orang kan. Tengok kes Nabi. Jadi apa semangat di situ berkaitan dengan pergaulan? Dia tak nak mengecikkan sahabat-sahabatnya suka menatang ni. Nak kata, tak nak aku jijik dah. Cuma dia kata, aku tak biasa makanan ni, tempat aku pun tak ada. Kami, kaum aku, kaum Quraisy ni kan, tak biasa makanan ni. Macam itu je dia sebut, dia tak biasa makanan tu. Tidak pula dia kata, geli aku tengok. Betul-betul macam biawak yang selalu dalam longkang tu. Tak kat situ. Jadi daripada kata-katanya, maknanya aku tak biasa makanan ni. Kemudian dia diam. Maka ulama-ulama memutuskan, Nabi tak larang sahabat makan. Kau tidak tentu dia kata, jangan makan. Haram ni. Dia kata dia tak biasa saja. Jadi oleh sebab itu, para ulama memutuskan bahawa dab ni halal dimakan. Ialah kalau kita tengok pun, cuma kita lah tak selera kan. Tak biasa. Orang biasa sedap je, macam dengan ayam je. Tapi dapat beza dengan antara biawak biasa ni biawak haram ni. Tengok dia punya muka tu panjang je kan. Macam kan. Ni macam kepala burung. Dak halal. Tengok bila dah siap makan nasi berani atau nasi Arab. Mungkin kita jicik kadang-kadang kan. Tengok bila dah ada potong-potong ni dak ni kan ekor apa semua tu. Jangan binatang halal jangan kita leceh kan. Nabi tak haramkan binatang ni. Cuma dia tak makan kerana tiap biasa. Tengok bagaimana dia mengeluarkan perkataan tu. Tidak melecehkan makanan yang halal. Dap je kan? Kita tak biasa dap je kan? Yang kita yang biasa minyak dap je. Oh, cukup laku. Orang pergi Mekah, umrah, haji, tu nak cari kan?
Saya entah tidak, Allah Alam. Binatang dog ini banyak di padang pasir di negeri Mesir dan negeri sekitar-sekitar kan dekat Afrika. Ini pula waktu jamuan. Kita pergi walimah, pergi kenuri. Kadang-kadang ada jamuan di sini. Apa ceritanya? Ini pula, ini biasa kita buat kan, alhamdulillah. Itu hadis di atas tu. Kita terima kasih kan. Ketika makan, Nabi mengambil makanan yang terdekat dengannya. Ini selalu kita dengar lah. Ini pergaulan dia ni kan. Sebab kalau makanan tu jauh daripada kita, kita melangkau. Bila melangkau, tantang baju kita, serban kita, tangan baju kita masuk dalam makanan. Tengok kawan-kawan kita di mana. Apa ni pakcik ni? Tak beradab masa. Kalau tidak minta pada kawan, ji hulur saya tu, tu kambing tu jauh sikit, hulur ke saya, saya minta. Daripada kita pergi melangkau. Itu sebab di situ sini kan, Nabi mengambil makanan yang terdekat dengannya. Kata ulama, kalau kita hendak yang jauh tu, jangan capai sendiri, minta kawan hulur. Hulur sikit yuk. Nabi selalu mencuci tangannya terlebih dahulu bila makan roti dan juga daging. Ini pun kita tahu lah, kita buat. Jadi sunnah tu. Habis kalau tak basuh tangan macam mana Ustaz? Berdosa ke? Tak berdosa. Tetapi nampak apa kaitan dengan pergaulan? Takut-takut nanti ada kotoran kat tangan kita, kawan-kawan kita makan dekat-dekat ni, jadi jijik nanti. Mudah je tu, nampak tak payah. Mudah je kita boleh faham kan? Sebab tajuk kita, bagaimana pergaulan Nabi. Sampai makan minum pun, dia cukup jaga hati sahabat-sahabat di sekeliling dia. Hadis yang datang tu saya terjemahkan di bawah kan. Kemudian hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, jangan siapa pun meninggal ke tempatnya bila hidangan telah disiapkan sebelum diangkat. Kita akan kaitkan apa kaitan dengan pergaulan. Kita datang di rumah, tuan rumah tu dah buat makanan, dah siap dah hidangan kan, tapi belum angkat lagi. Kita pun salah terus nak belah kan. Nanti kejap, walaupun seteguk, walaupun secubit makanan disediakan tu, jangan belah terus. Ini sebab kata Ibn Umar ni, Nabi sendiri, jangan siapa pun meninggal ke tempatnya bila hidangan telah disiapkan sebelum diangkat. Sibuk macam mana pun kita, bila tuan rumah tu misalnya dah siap untuk kita, kita tergesa-gesa kan. Tak apa misalnya minum sikit, ambillah beberapa cubit, kata minta maaf lah saya ada hal penting ni, waktu dah masuk ni, dah terlewat sebegini, minta maaf lah Haji, saya terpaksa ni kan. Tak apa, ini misalnya kawan tu dah siap ni kan, kita belah gitu je. Nampak bagaimana Nabi minta kita jaga perhubungan dan pergaulan. Jangan mencuci tangannya walaupun sudah kenyang. Satu lagi, jangan mencuci tangannya walaupun sudah kenyang hingga orang lain selesai. Ini kalau sekali kita makan ramai-ramai. Kalau kita makan seorang-seorang tak kisah pun. Nak baring ke, nak tidur ke, tak kisah. Ini makan ramai-ramai kan. Apa kata dalam hadis? Ini hadis ni. Hadis yang datang ni kan saya terjemahkan. Ini yang dalam bentuk grafik ni. Saya terjemahkan di bawah ni. Jangan mencuci tangannya walaupun sudah kenyang hingga orang lain selesai. Hendaklah dia berbuat sesuatu yang lain, kerana temannya akan malu sedangkan dia masih ingin makan lagi. Tapi kadang-kadang kita perli. Hujan pun berhenti. Tak baik. Perli itu. Ribut pun berhenti. Menyakit hati orang lain. Sampai sini tengah halusnya. Maknanya kita nak raikan kawan kita tu, dia masih makan lagi kan. Jadi dia makan lambat. Tadi sibuk sembang kan. Bubak sembang. Akhirnya dia lambat kan. Orang lain dah siap, dia belum lagi. Tetapi tengok ni, bagaimana Nabi ajar. Yang lain-lain tu jangan cuci tangan dulu dan sebagainya. Tunggu dia, menghormati dia. Hendaklah dia berbuat sesuatu yang lain. Mana kita dah tak nak makan ni kan? Buat apa-apa pun. Berbuat apa, tapi tunggu situ. Jangan tengah belah je kan? Allahu Akbar, cantik je pergaulan yang diajar oleh Nabi. Sampai macam itu. Dalam jamuan pun, jangan tinggal tekun-tekun-tekun kawan tu seorang kan? Ya, sama. Habis terpaksa kami tunggu. Dan orang tu pula, pastilah jangan selalu macam tu. Kalau boleh biarlah serentak sudah. Itu sebab tadi jangan bersembang beria-ria benar. Akhirnya dah jadi macam sudah.
Berapa lama orang nak apa raikan dia. Tetapi dia ajar Nabi gitulah kan. Tapi kita pun gitulah juga dalam makna kalau boleh misalnya janganlah terlalu lewat sangat dengan kawan-kawan. Raikan juga kawan-kawan dah lama tu. Kita ambil pertimbangan juga dengan kawan-kawan tu kan. Ini tak kata tak apa. Ini semua orang ambil ilmu mereka ni. Kata Yassin pun bagi tahu kan kata Nabi ya, biar sampai orang puas. Ha, maka dia makan eh. Sampai hujan dan 3 kali berhenti pun dia masih lagi. Maknanya kita jangan timbang tentang tu je, kita timbang pula orang lain. Ha, barulah pergaulan tu jadi cantik. Nampak tak nampak eh? Tengoklah mana ada hadis-hadis dalam buku ni. Ada banyak kan? Ha, tengok dia pula. Ini jarang kita buat kan? Jarang kita buat. Termasuk saya jarang kita buat kan? Kita tak tahu. Kita tak biasa sebenarnya kan? Makan hidangan dan tanya nama seorang itu bila bertemu. Bukan makan je, maknanya apa-apa kita jumpa orang, nama dia apa? Nama orang tu kan? Tak biasa kita kan? Itu sebab bertahun-tahun kita di sini kan? Di seorang ni kan? Tiap-tiap hari semayang sebelah-sebelah, tak tahu nama. Allah Akbar. Bila mati kawan tu kan, siapa ni? Orang yang tahu nama dia kata, eh selalu dia semayang belah tepi tu. Kelemahan kita tolong empat. Tetapi Nabi kata, jangan gitu. Nah, tengok kan? Makan hidangan dah tanya nama. Kata orang ni misalnya kan. Yeah. Kak, apa nama kak? Ataupun perempuan ni, bang, apa nama bang? Jangan kita buat tuan lupa. Eh? Saya begitu juga kan. Sabda Rasulullah SAW. Sebahagian daripada budi yang kasar ialah apabila seorang masuk ke rumah saudaranya dan kepadanya diberikan satu hidangan, dia tidak mahu memakannya. Satu, dia kata. Kalau Nabi kalau macam itu, dia kata, orang tu jadi kasar. Tak beradab. Dan termasuk budi yang kasar ialah bila seorang menemui orang lain di jalan, dia tidak menanyakan namanya dan nama ayahnya. Allah Akbar. Terkena kita. Tak pernah kita buat tu, nampak kan? Kita segan kan? Tak jadi budaya, sedangkan ni budaya sunnah Nabi tu, nampak. Dia tanya kan, kita malu kan? Kita malu. Kata Nabi kasar ni. Termasuk budi yang kasar ialah bila seorang menemui orang lain di jalan, di mana-mana lah ya, dia tidak menanyakan namanya dan nama ayahnya. Bertahun-tahun kita jumpa, tak tahu nama. Allahu Akbar. Ada siapa yang masuk tu? Ada tak yang masuk tu? Haji Osman. Haji Osman Dawan. Bukan pegawai kanan polis dulu kan? Ya, sebab dah lama kata kenal kan? Tapi ramai orang tak tahu. Okey, seterusnya. Okey, ha, ada satu lagi ni. Ha. Jangan terasa bila saya sebut ni, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita tak dapat kawan. Sekuat-kuat hati sampai nak pecah surau. Ha, minta maaf saya cerita ni kan. Tapi mudah-mudahan bila kita tahu hadis Nabi ni, kita akan disiplin kerana bila bersiap tu orang batuk. Ya, apa kita nak buat? Tapi ada cara ni rupanya. Nabi ajar kan? Ha. Ketika Nabi SAW bersin, kita ikut dia sunnah dia kan? Maka diperlahankan suaranya dan ditutup mulutnya. Oh, itu rupanya nak kontrol. Ini kita tak pernah tutup itu. Eh? Kadang-kadang bila ceh, kadang nak pecah surau ni. Nak pecah sekali sini-sini tu. Rupanya cara dia tutup mulut. Maka diperlahankan suara dia tutup mulutnya. Atas mukanya dengan baju. Tak kotor tu nampak ni. Sebab yang dia ni, daripada mulut kita, Elio ke tak kotor kalau kena. Tak kotor. Ya. Ataupun air keluar daripada hidung kita, tak kotor. Tak percaya tengok ni. Pandangan ulama mengenai air yang keluar daripada hidung. Kita semua kan. Air kadang-kadang melalukan kita dengan baju. Atau tangannya, cara ini penting dalam etika pergaulan seorang Muslim. Ialah kalau kita tak dapat kontrol sangat kan dengan batuk atau bersin, sesemua kena kan, elaklah datang dalam surau. Eh, ustaz ni tak menggalak kami datang surau. Dia ada kali itu ya, boleh mengganggu orang lain. Dia tengah kosok, kata tu, minta maaf tu nampak eh. Tetapi itu cara dia maknanya kontrol dengan apa kaitan dengan pergaulan? Ganggu orang. Terkejut kadang-kadang kan. Kawan dia lemah jatuh. Terkejut. Dan ni etika dah bila bersin kan.
Mana orang yang bersih mengucapkan, kita ceng bersih kan. Rupa ni ada apa ni? Kalimah thayyibah yang perlu diucap. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah atas apa yang berlaku. Bila kita bersih kan? Ceng bersih kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang lain yang dengar macam mana pula? Orang yang mendengar bacaan hendaklah menyebut yarhamkallah. Ada kita dah buat dah. Orang yang bersin kembali respon. Bila-bila didengarkan kawan-kawan dia sebut yarhamkallah, maka dia respon balik. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki masalahmu. Nampak tu nampak eh? Dia segi benda-benda macam ini pun yang kecil. Nabi ajar macam mana cara supaya kita sentiasa menjaga hati kawan, sentiasa hormat menghormati. Bukan sengaja kan bersin ni. Itu sebab didoakan kan? Didoakan. Kata apa ni pakar kesihatan, sebenarnya kita bersin dan sebagainya tu mengeluarkan segala virus-virus. Tak ada dia pandai tu. Ya. Betul tu. Ada cara dia bersalah kan? Ada cara dia. Okey, kita teruskan eh. Nombor dua ni. Bersin atau batuk terjadi untuk mengeluarkan segala bakteria yang ada dalam mulut atau badan. Itu sebenarnya. Maka janganlah disebarkan virus itu. Itu sebab Nabi suruh tutup tadi dengan kain ataupun dengan tangan baju dia. Nabi SAW menunjukkan adab ketika seorang bersin. Seterusnya memuji Allah sama ada diri sendiri ataupun orang lain. Sebab semua tu daripada Allah juga yang datang. Mana benda-benda bersin ni pun nak melibatkan yang ibadat kita. Dapat pahala tu. Nah. Ini satu lagi. Kita tak buat ni kan? Tak buat. Tapi enak kalau tegak tu tambah sekali dekat PRU ni kan? Kita lah yang bendera masalah kan? Bendera banyak pula di tempat kita ni. Darahnya bertengkar. Ini dengan anak dia sendiri lah. Sabda Nabi SAW, siapa yang bertengkar dengan lawannya tanpa memberikan alasan yang benar, maka dia akan selalu dikutuk Allah hingga dia berhenti. Sepanjang-panjang dia bertengkar tu, menegakkan benda-benda yang tak tentu hala kan? Kena laknat tu kan? Bila maksud dikutuk ni, dalam hadis yang selalu dikutuk ni, laknatullah. Sampai berhenti dia bertengkar tu baru Allah tak kutuk. Mana Allah kutuk, mana laknat. Bila laknat, mana tak rahmat. Bila tak dapat rahmat, ada je masalah. Macam-macam masalah dia. Sebab dia menimbulkan benda-benda yang Allah tak suka. Okay. Sesiapa yang meninggalkan pertengkaran, sedangkan dia pihak yang benar. Dia betul kan, tapi dia tak nak bertengkar. Dia betul. Maka didirikan rumah untuknya. Kalau ustaz apa, ustaz tapik ke? Dia kata, basyirah. Khabar gembira. Sebagai motivasi. Kita tahu kan kita benar, tapi kita tak nak jadi bertengkar. Tengok bagaimana Allah balas. Maka dia jadikan rumah untuknya tempat tertinggi dalam surga. Allahu akbar. Sesiapa yang meninggalkan pertengkaran sedangkan dia di pihak yang salah, maka akan dibangunkan untuknya rumah di satu tempat dalam surga. Jadi dipendekkan cerita, nombor dua ni maknanya. Dipendekkan cerita, tu satu engkau lah. Sama ada betul ataupun tak betul. Tengok dia kata macam ni kan, hadis berikut ni. Dia kata orang yang salah pun, tapi dia tak nak tengkar. Dia dapat juga kan? Dibangunkan untuknya rumah di satu tempat dalam surga. Dapat juga. Habis maknanya kalau yang tengkar sama ada yang benar ataupun yang salah, dua-dua tak dapat. Apa pun tak dapat, kata orang perak. Larang yang bertengkar. Apa relevan pergaulan? Ya, dalam pergaulan tak elok bertengkar tu. Kan? Sebab bertengkar ni buatkan kita bergaduh. Bergaduh masa muka dan sebagainya. Nah, lepas tu tak datang ke surau. Sebab tengkar kan tak datang surau. Ataupun datang surau, sorang sana, sorang sini. Masam tu tengok kan. Bila hati bengkak, kata orang muda-muda, kepada orang lain, tak dapat pahala. Sia-sia je solat tu kan. Dia hati mesti bersih. Bersihkan ada kan, kata Nabi dalam satu hadis lain kan. Mula lepas dah saya sebut. Tetapi kalau rasa masalah kan, sorang jemaah situ, sorang sini kan. Penjampah yang tepi tu. Sebab bertengkar dengan dia dulu kan. Apa nak buat tu kan? Yang ni lah pentingnya pergaulan yang Nabi ajar dia kata kan.
Jangan bertengkar, sebab bertengkar ni akan menimbulkan permusuhan, pergaduhan, tak bertengkar siapa dan sebagainya. Itu dia kan. Terutama sekali jadi imam macam saya ni kan. Jangan bertengkar dengan orang. Akhirnya bila orang benci, tak biasa jadi imam ni, nampak pun, tak ada ikut saya. Payah lah. Kata Abu Umamah pula, Abu Umamah Al-Bahili. Ketika Rasulullah keluar, ini sahabat Rasulullah, kami sedang bertengkar, maka bagi dia marah. Nampak Nabi pun tak suka tu, marah dia. Maka bagi dia marah dan mengatakan, tinggalkanlah pertengkaran itu, kerana sedikit manfaatnya, tak banyak faedahnya, tinggalkan. Pertengkaran menimbulkan permusuhan sesama saudara. Okay. Kita tahu dia kan? Tapi itulah dia. Hal bertengkar pun Nabi larang. Okay. Tengok pula yang lain. Ini kita buat, alhamdulillah. Tetapi ada juga orang tak buat. Saya nak tunjuk nanti kan? Ini hadis daripada Ibn Abbas, kepada Rasulullah. Hadis Nabi SAW kata, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang kita kata, Nabi ni masuk bangku angkat sendiri. Tidak, tuan-tuan. Dia ada contoh teladan kita. Dia nak tunjukkan bahawa dia buat benda tu. Itu sebab dia kata kan, sebaik-baik kamu, khairukum, khairukum li ahli. Ialah kebaikan kamu dengan ahli kamu. Iaitu keluarga, anak-anak dan sebagainya. Wa ana, aku sendiri ni, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Baik dengan isteri aku. Baik dengan keluarga aku dan sebagainya. Jangan kita kata Nabi langkat. Tidak, bukan itu. Dia nak mengajar kita. Maknanya ikutlah macam mana aku, cara aku buat. Nabi tu lepas siapa lagi kita nak ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dalam surah Al-Ahzab kan. Kita tengok ni. Yang bagi li rajuli ay yuhsina ila ahli dari hatta kuna ahabban nas ilaihim. Hadis ni pula tuan apa ni? Apa ke bukan hadis? Kata Imam Malik. Dia bukan hadis ya. Qala Imam Malik. Sudah. Minta maaf. Dia bukan hadis ni, kata Imam Malik. Salah satu daripada imam besar dalam mazhab. Dia kata tak patutlah seorang apa ni, laki-laki. Tak patutlah. Patutlah seorang laki-laki buat baik kepada ahlinya. Kalau tidak, dia kata orang lain pun tak buat baik kepada dia. Jadi hadis apa ni, kata-kata Imam Malik ni, kata-kata hikmah dia. Maknanya kalau kita hendak orang lain sayang pada kita, suka pada kita, kita pun buat baik dengan isteri kita ataupun keluarga kita. Kalau tidak, Allah bayar cash kan. Kita kasar dengan isteri kita, kasar dengan anak kita kan. Akhirnya orang berkasar pula dengan kita. Atas dunia lagi. Nabi marah apabila seorang wanita mengadu dia terpukul oleh suaminya. Wanita perempuan mengadu pada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku dia kena pukul. Katanya masa ada lagi yang berbuat seperti memukul hamba, kemudian tanpa malu memeluknya kembali. Nabi sini pukul-pukul bini, tapi malam peluk juga. Bukan macam tu kan, kalau bahasa kita. Ini dia, hadis ni. Bila dia adu oleh seorang wanita, kata Nabi, ada lagi ke orang yang buat panggil macam tu? Dulunya zaman jahiliyah pukul hamba, hamba abdi kan. Ada lagi ke? Kemudian lepas tu dia kata, dah ni pukul. Tanpa malu peluk pula. Ini satu hadis Nabi menyindir orang yang buat kasar dengan isteri dia. Ini antara dia. Bukan tak ada-ada tu nampak. Kita lah alhamdulillah tak ada kan. Pukul isteri dalam pantang. Allahu Akbar. Kawan tu baru pantang lahirkan anak dia. Pukul buat apa? Allah, nanti dia dulu. Tak ada pantang lagi kan. Dok. Faham kan? Pukul isteri dalam pantang. Okey, semuanya. Isteri dipukul sampai mati, ini lagi teruk tuan puan. Mana saya dapat ni? Soal Abang Metro. Jalan internet. Isteri dipukul sampai mati. Allah. Rumah tangga baru 6 bulan dibina hancur akibat cemburu. Atau punca dia punya. Laki dia cemburu sungguh. Baru 6 bulan di rumah tangga cemburu, dipukul isteri dia sampai mati. Akan terima lah apa yang disebut oleh Nabi ni. Isteri patah tulang belakang dipijak oleh suami. Dia jadi ganas semua. Isteri patah tulang belakang dipijak suami. Apa ceritanya? Suami tumbuk, terajang dan hempas isteri selepas peralatan pertukangan miliknya dibakar. Anak berusia 7 tahun. Anak dia bakar
alat-alat tukang gali tu. Dia orang tukang rumah lah kan. Tapi bini dia kena. Mungkin tuan-tuan rupan kata ini asyik isteri je, suami bila pula ada tuan rupan. Tapi belum sampai lagi tajuk dia. Ada juga suami buat isteri buat suami sampai mati. Ada. Jangan buat tuan rupan, ada hadis yang jangan tu ada. Kita duduk tiga orang kan. Saya, Haji Mat, Haji Nuar. Haji Ahmad kan. Saya bisik dengan Haji Ahmad. Haji Nuar tengok kan. Larangan berbisik bila bertiga. Buat tu. Yang dua orang tu, yang seorang tengok je. Apa hal ni? Kata aku ke? Ini etika adat-adat pergaulan tu. Dia larang kita bisik kan. Sebab mungkin dia berfitnah. Tengok ni. Ini hadis dia. Iza kuntum salasah. Apabila kamu bertiga. Pala ya tanaja isnan duna sahibihima. Janganlah kamu dua orang ni tanpa sahabatnya. Fa inna zalika yuhzinu. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ha, sahabat Nabi ni kan terkenal ni. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan seorang temannya. Ya tanaja ni bisik. Sesungguhnya demikian itu membuatnya bersedih. Kita dah dengar lama lah dia ni kan. Maknanya perbuatan berbisik dua orang. Sedangkan ada kawan yang ketiga. Ya, tak dibolehkan. Kalau kita berdua je tak nak pula bisik kan. Ini sebab ada tiga. Itu timbul masalah tu kan. Habis kalau lebih dari tiga macam mana? Katalah ramai-ramai kan. Ramai-ramai kita bisik juga. Kalau ikut hadis ni kalau kita nak kiyah tak boleh. Kata lompat. Kan? Bisik buat apa kan. Ha. Membela kehormatan sahabat dan penutup menutup kaiban orang. Maknanya ada orang kata kawan kita kena bela lah kalau sekiranya itu betul lah, tak salah. Dan menutup kaiban orang. Kita tengok hadis ni kan. Ha. Man satara akhahu al-muslim, siapa yang buka ya, aib seorang saudara yang lain, muslim yang lain, di dunia, satarahu Allahu yaumal qiyamah. Allah akan buka, menutup aibnya di hari akhirat. Sesiapa yang menutup aib saudaranya, yang tutup akan buka-buka. Satrah ni tutup. Kita ketikkan satrah kan, tutup kan. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di hari akhirat, di hari kiamat nanti. Allah akan tutup. Ada pula satu hadis lain. Ya? Macam ini juga, siapa yang buka aib saudaranya yang Islam, maka Allah akan buka aib di akhirat. Ini di dunia ni kan ada sikit je. Dengar kan, di akhirat nanti, sejak umat Nabi Adam tu, semua tahu. Jadi oleh sebab itu, kesimpulan daripada hadiah ringkas ni, hadiah Muslim, hadiah Bukhari, hadiah Muslim, ya, dalam kitabnya Sahibul Jami', hadiah 6287. Jadi oleh sebab itu, apa yang disimpulkan dalam hadiah ringkas ni ialah, teruslah cerita keburukan orang. Itu sebab selalu kadang-kadang ustaz kata bila tunjuk gitu, tengok satu tunjuk depan, empat lagi tunjuk kita. Itu dia tuan. Okay. Ini agaknya isteri ni nak ceritakan buruk laki dia marah. Sabda Nabi SAW, siapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa disedarinya, iaitu di belakangnya, maka bagi api neraka. Kata dalam salam gini kan, ada seorang misalnya buruk-burukkan saya. Haji Anwar dengar kan. Maka dia kata janganlah burukkan saya itu. Dia tak ada apa-apa pun. Apa yang dapat nanti? Khabar gembira. Maka haram dagingnya bagi api neraka. Api neraka tak sentuh tu kan. Sedap membela kawan dia. Kawan tak tahu pun. Ini antaranya yang disebut. Menutup kaiban orang. Sekali lagi saya baca. Sesiapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa disedarinya. Orang yang dibela tu tak tahu apa pun. Maka Allah haramkan dagingnya bagi api neraka. Kalau kita tahu kawan tu tak salah kan, jangan kita pula tambah lagi minyak. Kata tu, ya betul, ya betul, ya, aku tahu. Ha, kita pula nanti dia halalkan api neraka bagi dia. Okey, ada pula. Mudah-mudahan tak berlaku di kalangan jemaah kita. Sebab hukumnya haram tu kan. Kita tak tegur 3 hari. Itu je dia punya minimum dia.
dia punya siling dia 3 hari je. Lebih pada itu, itu dia. Ada hadis lain mengancam. Dia kata ibadatnya tak ada, doa tak akan diterima sebab dia muta ke persahabatan. Ini bukannya 3 hari. Dah berpuluh-puluh tahun. Tak boleh tegur kan? Kesalahan sikit je kadang-kadang. Sikit je kadang-kadang tegur dia misalnya dalam surau kan. Kenapa tak gosok gigi je cik? Tak tahan sikit dalam bawah. Dia pun tegur pula tak ikhmah kan? Ha, 3 keturunan eh, tak tegur. Tuan-tuan lupa tengok hadis ancaman kan? Ha, la yahlu li muslim. Tidak halal bagi seorang orang Islam. Ayah juru akhahu. Iaitu meninggalkan saudaranya. Ya? Pauka salas. Selama 3 malam. Salas-salas lain. 3 malam tak boleh 3 hari itu. Eh? Ha. Tak apa nampak hadis ini. Eh? Selepas saya baca dalam bahasa Melayu ni. Tidak halal bagi Muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih daripada 3 malam. Dia terjemahkan salah satu layar ini kan. Salah satu layar ini. Ha, tapi kita kata 3 hari lah. Eh? Mereka bertemu lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Orang musuh lah tu. Eh? Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Ada hadisnya. Eh? Wara'itu haza. Wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Itu cara menurut saya. Tapi kalau kita dah bagi salam, dia tak jawab, dia tidak ke musuh kan? Itu serah pada dia. Kita dengan Allah selesai. Itu antara. Tapi kalau dua-dua masalahnya, tak tidak bagi salam, tidak apa kan? Tak bertegur lah. Ha, tanggung dua-dua. Tengok tuan-tuan puan, eh, bagaimana Nabi jaga hubungan sesama orang Islam ni. Bergaduh pun ataupun mutuh kesempatan hangat lebih dari 3 hari. Sehari, okey. 2 hari, okey. 3 hari, ah, stop. Cari usaha pula sana. Eh. Kalau terlama tak datang surat, telefon. Cik, maaf lah, cik. Saya mengaku salah segala. Maaf. Saya tak tahu macam mana emosional lah itu. Saya cakap kasar dengan you. Maaf lah. Kalau dia jawab salah, saya tak nak maaf. Saya ada maaf bagimu. Ha, itu dia tangguh. Jika 3 hari telah berlalu, hendaklah dia menemui saudaranya dan memberi salam kepadanya. Maka sekiranya saudaranya menjawab salamnya, maka keduanya sama-sama mendapat pahala. Sebab satu kan? Dan jika saudaranya tidak mahu menjawab salam, maka saudara itulah yang memikul dosanya. Nampak? Kita dah usaha nak buat baik dengan dia kan? Dia tak terkesah pun. Ha, tanggunglah dosa. Kita sikit lagi. Eh? Ya, sikit lagi bagi saya. Sikit lagi slide dekat Nabi lah. Ha. Hubungan jiran tetangga. Kita ada banyak jiran kan? Ha. Tuan-tuan rupanya jiran kita ada hak dalam Islam. Ya? Ha. Sampai kan punya banyaknya hadis dengan jiran. Dan Allah berpesan banyak kali. Sampai Nabi kata, hei, jiran aku macam seolah-olah boleh mewarisi harta aku pula. Mazala Jibril, yusini biljar. Tak berhenti-henti dia kata Jibril, mewasiatkan pesan pada aku, mengelik dengan jirannya. Hatta zonan tu, sehingga aku seolah-olah ingat, anahu sayuwarisuhu. Seolah-olah dia dapat harta waris aku. Ha. Jadi hadis ni Nabi menerangkan bahawa, Jibril selalu ingatkan dia, jaga hubungan dengan jiran, jaga hubungan dengan jiran, jaga hubungan dengan jiran. Sampai Nabi keluarkan hadis ini. Dia kata beria-beria Jibril ni. Memesan pada aku tentang jiran ni. Macam jiran aku boleh warisi harta aku. Sampai kan Nabi cakap lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Maka muliakanlah jirannya. Hormatilah jirannya. Nak azan ke Ali? Sebab saya nak huraikan sikit tentang jiran. Mudah-mudahan kita akan jaga hubungan jiran kita di dekat kuasa kita lah. Ya. Ha, kena perlu huraian. Yang tadi tak apa, tak hurai kan. Tetapi no apa semua faham. Tapi jiran ini prime statement. Penting mudah-mudahan. Hadis lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jawrahu. Rawahu Bukhari. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka jangan menyakiti jirannya. Banyak itu sebab apa ni kata di Nabi
Jibril ni banyak betul cerita mengenai dengan ni. Dia datang bagi-bagi hadis ni kan. Wallazi nafsi biadi la yu'minu 'abdi hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang hamba itu sehingga dia sayang kepada jirannya seperti dia sayang kepada dirinya. Tengok ni kan. Ini tak ada dalam ni kan. Ini kadang-kadang jadi kita sensitif dengan jiran kan. Kalau tidak takkan ada berapa jemaah kita tanya pada saya, ustaz di mana boleh beli ubat tai kucing? Jadi saya teringat mesti ada masalah ni. Daripada mana datang kucing tu? Jika melari binatang kesayangan, pastikan tidak diganggu jiran dengan kekotoran, kebisingan, bau dan sebagainya. Ada kan minta ubat yang saya sebut kan? Ada di sesi 18. Selerik dengan pejabat pos tu, ada kedai awal tu, RM20 sebetul. Spray. Tapi saya pergi dulu dah habis kan? Lari betul tak? Mana bila kita spray kat pasir tu, tak adalah kucing datang untuk berak dan sebagainya. Jadi maknanya kucing siapa ni kan? Sebab setengah-setengah tu kita nampakkan ada dia pun tanda dekat lahir dia kan? Tentulah dia tuan dia. Ini nantang ni kan? Binatang-binatang ni kadang-kadang menimbulkan perselisihan di antara jiran-jiran. Kucing dan sebagainya. Jika tinggal di rumah pangsa, ni pelat kan? Pastikan jangan buang sampah dan kotoran ke bawah rumah jiran. Elak kalau membuat bising. Walaupun ada pertandingan bola ke misalnya kan? Liverpool lawan dengan Chelsea kan. Tak payahlah bising-bising sana ganggu jiran ni kan. Kadang-kadang dia ada anak kecil. Semua tu ni. Mana kalau yang berlaku kan tu tak beriman. Kalau ikut hadis ni kan. Seterusnya. Air basuh air kereta pula. Kadang-kadang kita basuh kereta kan. Melempah air tu ke rumah jiran kan. Jiran tu senyap je kan. Tapi menunjukkan ini tak elok di segi hubungan jiran. Tanaman hiasan atau buahan. Kita tanam pokok kan, tiba-tiba pokok tu menganjur ke rumah jiran. Daun-daun pula bila musim gugur, penuh semak ke rumah jiran. Itu salah tu. Pastikan tidak sampai menyemakkan atau mengotori rumah jiran. Jangan meletakkan kenderaan yang menghalang kereta jiran. Satu lagi. Ustaz ada ke dalam buku ni? Tak ada. Habis mana dapat? Daripada pengalaman. Orang buat aduan. Ini antara ni kan? Sebab kita hidup berjiran, tuan lupa jagalah hati-hati jiran. Kerana Nabi sendiri mengatakan, cukup banyak Jibril datang pada aku mengingatkan jiran. Menunjukkan bahawa ini penting sungguhlah dalam kehidupan kita ni. Itu sebab pernah banyak kali diceritakan, seorang wanita meninggal dunia. Kawan-kawannya kata, ahli surga. Pada wanita ni kan. Nabi kata, ahli neraka. Heran yang wanita-wanita kawan-kawan kan. Ayah Rasulullah, mengapa kau kata ahli neraka? Dia kata, sedangkan dia ni, kata dia kawan-kawan dia, solat tahajudnya, solat malamnya, sedekahnya, puasa tak berhenti-henti. Apa Nabi kata? Betul. Tapi dia menyakati jiran. Neraka tu nampak. Kalau berdasarkan hadis cerita orang perempuan ni. Habis tak ada cerita orang lelaki pun. Serapa ni jangan kita tebakan hadis macam tu. Sama macam senang kalau orang lelaki pun panggil macam tu, itulah juga. Mudah-mudahan mesej dia akan sampai tuan-tuan Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jawrahu. Rawahu Bukhari. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka jangan menyakiti jirannya. Banyak itu sebab apa ni kata di Nabi. Jibril ni banyak betul cerita mengenai dengan ni. Dia datang bagi-bagi hadis ni kan. Wallazi nafsi biadi la yu'minu 'abdi hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang hamba itu sehingga dia sayang kepada jirannya seperti dia sayang kepada dirinya.
Tengok ni kan. Ini tak ada dalam ni kan. Ini kadang-kadang jadi kita sensitif dengan jiran kan. Kalau tidak takkan ada berapa jemaah kita tanya pada saya, ustaz di mana boleh beli ubat tai kucing? Jadi saya teringat mesti ada masalah ni. Daripada mana datang kucing tu? Jika melari binatang kesayangan, pastikan tidak diganggu jiran dengan kekotoran, kebisingan, bau dan sebagainya. Ada kan minta ubat yang saya sebut kan? Ada di sesi 18. Sederik dengan pejabat pos tu, ada kedai wear tu, RM20 sebetul. Spray. Tapi saya pergi dulu dah habis kan? Lari betul tak? Mana bila kita spray kat pasir tu, tak ada lah kucing datang untuk berak dan sebagainya. Jadi maknanya kucing siapa ni kan? Sebab setengah-setengah tu kita nampak kan ada dia pun tanda dekat leher dia kan? Tentulah dia tuan dia. Ini datang ni kan? Binatang-binatang ni kadang-kadang menimbulkan persekit perselisihan dan antara jiran-jiran. Kucing dan sebagainya. Jika tinggal di rumah pangsa, ni pelat kan? Pastikan jangan buang sampah dan kotoran ke bawah rumah jiran. Elak kalau membuat bising. Walaupun ada pertandingan bola ke misalnya kan? Liverpool lawan dengan Chelsea kan. Tak payahlah bising-bising ganggu jiran ni kan. Kadang-kadang dia ada anak kecil. Semua tu ni. Mana kalau yang berlaku kan tu tak beriman. Kalau ikut hadis ni kan. Seterusnya. Air basuh air kereta pula. Kadang-kadang kita basuh kereta kan. Melempah air tu ke rumah jiran kan. Jiran tu senyap je kan. Tapi menunjukkan ini tak elok di segi hubungan jiran. Tanaman hiasan atau buahan. Kita tanam pokok kan, tiba-tiba pokok tu menganjur ke rumah jiran. Daun-daun pula bila musim gugur, penuh semak ke rumah jiran. Terserah tu, pastikan tidak sampai menyemakkan atau mengotori rumah jiran. Jangan meletakkan kenderaan yang menghalang kereta jiran. Satu lagi. Ayah Ustaz ada ke dalam buku ni? Tak ada. Habis mana dapat? Daripada pengalaman, orang buat aduan. Ini antara orang kan? Sebab kita hidup berjiran, tahun lepas, jagalah hati-hati jiran. Kerana Nabi sendiri mengatakan, cukup banyak je beri datang pada aku mengingatkan jiran. Menunjukkan, power ini penting sungguhlah dalam kehidupan kita ni. Itu sebab pernah banyak kali diceritakan, seorang wanita meninggal dunia. Kawan-kawannya kata, ahli surga. Pada wanita ni kan. Nabi kata, ahli neraka. Heran yang wanita-wanita kawan-kawan kan. Ayah Rasulullah, mengapa kau kata ahli neraka? Dia kata, sedangkan dia ni, kata di kawan-kawan dia, solat tahajudnya, solat malamnya, sedekahnya, puasa tak berhenti-henti. Apa Nabi kata? Betul. Tapi dia menyakati jiran. Neraka tu nombor. Kalau berdasarkan hadis cerita orang perempuan ni. Habis tak ada cerita orang lelaki pun. Serapa ni jangan kita tebakkan hadis macam tu. Sama macam sebenarnya. Kalau orang lelaki pun panggil macam tu, itulah juga. Mudah-mudahan mesej dia akan sampai depan. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asma'an la ila ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa aminu salihat. Wa tawasabil haqqi. Wa tawasabil sabr. Wa bilahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.